sempol adalah sejenis gorengan yang terbuat dari tepung tapioka. Nama sempol diambil dari tempat jajanan ini berasal, yakni Desa Sempol di wilayah Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sempol banyak dijumpai di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, ada juga sempol di Lampung, namanya Sempol Ayam Bejo. Pemilik sempol Ian mengatakan sebelum 2017 dirinya berjualan sembako dan akhirnya pindah ke jualan sempol. Ia beralih ke sempol lantaran jualan sembako menurutnya memiliki banyak pesaing. Nah, idenya itu sebenarnya dari 2017. Sebelumnya buka usaha toko sembako di tempat itu juga. Tapi karena persaingan dan toko sembako udah semakin banyak gitu kan, akhirnya kita berpikir untuk apa yang bisa untuk tampil beda gitu kan. Jadi ya terpikirnya sempol Ayam Bejo karena kebetulan istri ada orang Jawa Timur, jadi kan sempol Ayam Bejo dari aslinya dari Jawa Timur gitu. It may not be my birthday, but I just wanna celebrate. Sempol Ayam Bejo milik Ian dijual dengan harga Rp1.000 per tusuknya. Tak hanya itu, ada juga pentol doer dan telur dadar gulung yang juga dijual Rp1.000. Sementara seporsinya dijual Rp10.000. Omset per hari dari hasil berjualan pentol ini bisa mencapai 1 juta dan bahkan sampai lebih jika saat ada event seperti acara kuliner di Lampung. Pelanggan biasanya dari kalangan mahasiswa, dari kampus Poltekkes dan Malahayati. Rata kalau untuk sekarang 1 juta kurang lebih. 1 juta nah, per hari ya. Kalau stok sempol per harinya sekitar 300 sampai 500 tusuk. Untuk yang lainnya juga mungkin ya mengikuti, tapi yang paling banyak sempol yang masih favorit ya. Kurang biasanya kan di sini dekat kampus, yang biasanya kampus Poltekkes sama Malahayati yang sering diandalkan ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai offline, jadi udah mulai meningkat. Di waktu pandemi COVID-19, Ian mengaku omsetnya turun drastis 80% per hari. Meski demikian, ia tetap berjualan dan tidak menaikkan harga.